Hari ini Ami dapat barang dari GNT Express ya anakku. Hari ini kita dapat barang. Kita tunggu dulu barang apa ini. Belum diambil sama abang GNT Express. Tak tahu siapa yang kirim ini. Hari ini kita dapat barang dari mana ini anakku? Dari from Maidin Muhammad Holding Berhad. Dari Selangor, pemirsa Subang Jaya. Ya kan anakku? Yeah. Ayo kita bawa dulu ke rumah anakku. Jom. Salam berjujuan. Nanda Bapak Terora Selina. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Jadi pemirsa, sebenarnya tadi parcel ini, barang ini sudah sampai pukul 11. Tapi saya belum buka. Sebab saya tunggu suami saya pulang kerja. Jadi suami saya udah pulang kerja, kami pun mau buka ini. Tapi sebelumnya, tak tahu aku. Sebelumnya saya pun mau bagi tahu juga, terima kasih banyak untuk Naris dari Selangor yang sudah mengirimkan barang 10 kilo lebih pemirsa ini. Dori tadi Marian hari ini. Baik, terima kasih. Semoga Naris dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Tuhan yang membalas kebaikannya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Jadi saya tidak bisa mention Facebook Naris pemirsa sebab atas permintaan si pengirim dia tidak mungkin dia hanya ingin privacy pemirsa. Ada juga setengah orang kan macam tidak ingin terlalu dipublikasikan gitu. Jadi saya sebenarnya bukan ingin setiap apa orang bagi dibuat vlog, apa orang ini adalah menunjukkan kegembiraan saya gitu. Selain itu juga saya ingin menunjukkan betapa tingginya toleransi di sini dan di negara kita dimanapun toleransi itu masih ada. Ya, Mam. Hari ini pun kami dapat kiriman barang juga dari sahabat di Selangor. Terima kasih. Dan setiap kami ingin membuka kiriman, saya usahakan selalu pemirsa agar kami utuh saat membukanya. Jadi saya tunggulah suami saya pulang kerja. Ketika kalian melihat keluar suami saya nanti sangat bersih pemirsa, itu adalah keluar kerjanya tadi potong buah. Belum habis kerja aku. Belum habis. Time rehat ini. Time rehat, ya itu pun tadi lepas makan saya cakap, cepat sayang, jom kita buat ini, mau unboxing. Jadi nanti dia ujung bulan pemirsa mau clear buah katanya, jadi dia mau loading lagi. Nah, oke, sayang. Oke, kita tak payah berlama-lama pemirsa. Pasti kalian pun sama seperti saya. Agak-agaknya Kak Sri yang ini yang lebih teruja pemirsa. Enggak, Mama buka aja. Kalau ada barang tadi pun sampai barang dia cekak, "Ma, buka." Saya cekak, "Tunggu apa, Nakku? Tak payah, ini bukan apa punya pun." Nah, ayo. Ya, kami. Cekak macam itu. Oke, sayang, siapa buka saya? Buka. Oke, kita. Jadi ada dua diam nak, ada dua parcel pemirsa. Jadi saya mau buka yang kecil dulu. Kalau dilihat dari borang pengiriman ini dari Maidin Muhammad Holding Berhad. Itu tempat kiriman. Ini di Selangor, Subang Jaya, Kuala Lumpur itu kan? Selangor. Kita buka dulu. Ada Selangor lain mas. Oh Selangor. Oh kita buka dulu yang kecil pemirsa. Yeah, sebab ini sudah tak tanda. Awas tangan. Ah, nak buka nanti nak. Ini sudah agak lalas mini apa ini? Plastik ini. Nanti boleh pakai plastik ini kamu. Awas nak, jangan macam itu. Sebentar. Pemirsa, saya sudah melihat apa isinya dan kita akan melihat reaksi dan bagaimana ekspresi. Tengok. Mahalasmi. Anak perempuan Mahendra ini pemirsa. Sudah angkatnya kursinya kemarin pemirsa. Sini coba angkat kursimu. Apa ini nak buka? Cepat ambil. Apa ini? Apa itu? Wow. Terima kasih Kak Naris. Kasih ada Naris. Apa ini nak pun ada itu? Mainan lah. Ini bagi nanti ada ya nak pun. Buka kok. Oh, mama buka. Tunggu nak pun buka jam macam ini. Apa? Nanti rosak. Lego Jessica. Udah cakap terima kasih ke? Cakap terima kasih Kak Naris. Kak Naris beli bagi ini. Dek, ini dek. Apa ini dek?
Tarik, tarik dalam, tarik. Ini saya. Tunggu, aku nanti rosak pelan-pelan. Gitu lah, aku tak tadi. Jadi inilah dia pemirsa, di box yang pertama ini adalah mainan laut-laut. Sana satu sudah kena masuk pemirsa. Maaf pemirsa bising ini, biasalah anak-anak kalau mimpi macam ini juga. Ini agak-agaknya apa pemirsa, saya pun tak tahu lah. Ini dia. Wow, besar sekali ini. Ini Promex pemirsa. Udah sayang, ini buka dulu sayang. Sayang, ini? Apa? Kal? Apa mau buat awak mau pasang itu? Jadi inilah dia hadiah yang didapatkan Mahalashmi. Sekarang bapak. Apa dia sudah coba pasang ini mainan? Oh, dia macam jadi table lah. Mari, Ma. Itu, Dek. Tengok, Dek. Inilah dia, pemirsa. Wah. Oh, mau taruh baterai, sayang? Inilah dia, pemirsa. Jadi, belum diisi baterai. Kita ada simpan baterai, tapi saya tak tahu di mana. Mana nak aku mainan aku? Tengok aku. Mbak suka? Mana mainan aku? Mana? Ini mainan boy lah. Mainan boy itu. Okay, pemirsa, jadi untuk unboxing kedua, Silasmi sudah mungkin menghilang karena dia sudah sibuk dengan mainan yang baru dapat. Sekarang anak saya sedikit lambat tidur pemirsa, main juga sebab banyak dia dapat mainan. Semalam pun dia dapat mainan, hari ini pun dapat. Nah, mari saya. Aku gambar nampak dari sana. Jadi kita buka box ini pemirsa, apa agak-agaknya isinya. Jangan macam itu, Dek. Pegang, ha? Aduh, sakit, Dek. Besar pemirsa boxnya. Makasih ya, Naris. Hari ini Lasmi sudah happy dengan permainan baru dia. Wah. Makanan, ayo. Tahu saja rumah saya ini, saya lah nomor satu buat makan. Semua roti biskuit. Semua kena bungkus, takut pecah-pecah saya. Ami, tengok. Ami, mak biskuit. Ada biskuit pemirsa, ini biskuit crackers. Coklat sandwich. Oh, barang kita buka tengok kalau apa-apa pecah rosak boleh kita beli. Oh, apa-apa rosak bolehlah. Oh. Ini pemirsa Gary, ini Gary salut. Ini rasanya dari Indonesia lah Gary salut. Cepat di Indonesia semangat. Bukan lasagi. Oh, nanti kita akan buat review makan di instan ini pemirsa. Saya belum pernah makan. Jadi, tapi ini saji saya tak pernah nampak ada di sini. Tapi ada kok, saya tak nampak. Oh, dia muntah di tunjuk. Oh, ini pemirsa mie instan. Itu dia paling tahu. Banyaklah. Ih, oh, kau boleh mie pare? Tengok saya yang dia kirim ini memang betul-betul Ami punya barang lah. Sini tak bawa pemirsa. Cuma makan. Oh iya. Coklat aku. Dia bakar besar-besar di buat pemirsa. Tiger. Biskut Tiger. Ya Tuhan, saya pun jangan macam nak nanti jatuh. Ini ada biskut crackers. Jadi pemirsa, semalam saya cakap dengan suami saya apa? Sayang, saya mau buat sup buah. Lepas saya cakap, saya mau susu. Susu sachet sebab saya tak mau banyaklah. Lepas saya suami cakap sini tak ada jual saset plastik macam tu. Lepas saya cakap kalau susu tin itu berapa ya? Sebab saya mau buat sup buah dari susu, saya cakap. Tak tahulah susu tin, tengoklah nanti saya cuba tengok. Gaji baru saya beli nanti mari.
Last-last pemirsa, semalam saya juga sembang dengan suami saya. Last-last, saya sudah dapat ini minuman pemirsa. Saya sudah boleh buat. Dapat 3 tin. Terima kasih ya Naris. Tengok saya, dia sudah kirim yang itu semalam aku minta kamu beli. Apa? Susu tin. Susu tin? Apa ini ya semalam aku minta mau buat? Dia sudah kirim. Ayo, memang Tuhan ini betul-betul tahu apa yang saya butuhkan. Jadi memang semalam saya bilang sama suami saya mau susu tin, mau buat sup buah. Tapi suami saya belum beli lagi. Sekarang saya sudah dapat 3. So nanti saya boleh buatlah sebuah susu. Ayo, banyak terima kasih Nares. Dan yang paling penting itu adalah sudah penuh pemirsa ada nampak muka saya. Ini dia. Sayang. Ya, ini. Saya ini tengok apa ini nak? Ya, ini Milo Ami. Wow. Ami dapat Milo 3 kilo. Ini sudah cukup untuk Milo Ami nanti 2 bulan ke depan ini ya, Nako. Ami boleh minum susu Milo selalu. Jadi itulah dia pemirsa barang unboxing saya hari ini yang diberikan oleh Naris yang ada di Selangor. Terima kasih banyak. Terima kasih lagi, saya ucapkan banyak terima kasih sebab sudah banyak kirim untuk family kami. Ya, maybe saya dan family hanya boleh cakap terima kasih sebab kita pun tak boleh nak balas. Tapi saya doakanlah semoga Naris pun dapat rezeki banyak, kesehatan. Terima kasih sebab sudah kirim untuk family kami. Nanti Ami sudah boleh makan ini nakku. Ini sangat terima kasih. Oke, itu saja untuk hari ini unboxing kita. Ternyata hari ini kami dapat makanan banyak pemirsa. Wow. Sudah, ini pun baik. Terima kasih sayang. Sudah tukar baju, sudah tukar. Wow. 3 kilo sayang. Banyak ni. 3 kilo. Tengok kanan, serius main. Si Lasmi sudah tidak mau tengok apapun pemirsa mau main juga. Oke lah, terima kasih sudah melihat video kami. Terima kasih juga untuk Naris yang sudah mengirimkan makanan serta mainan untuk anak saya, untuk anak-anak saya. Ya, semoga Tuhan memberikan kesehatan dan limpahan rezeki. Sampai di sini dulu video kami untuk hari ini. Bye bye. Ya, saya pun mau beli kuda. Iya.